Coba coba. Ininya gini dikit gitu. Oke. Terus ini? Gini terus megangnya lebih anggun gitu loh. Oke. Gini ya. Ya, isi matanya diisi, Oke, lagi. Sensual. Oke, nafsu. Oh, nafsu makan maksudnya. ya ampun. Tapi jangan dihabisin gitu, itu kan cuma buat model doang. Abis kayaknya enak, Glenn. Aku kira sambil makan betulan. Enggak, maksudnya tuh hanya gimmick aja kamu sambil... Ya ampun, emang susah deh makannya. Abis kayaknya enak. Ya udah. Ah, smart people, teman saya kali ini nih emang dia doyan makan, ya udah makanya tepat sekali datang ke rumah saya. Ya udah, kamu kan bisa masak lagi juga. Iya, nanti aku masakin 3. 3, serius? 2 makanan, 1 minuman. Wih. Pokoknya enak. Ah, udahlah, langsung aja kita ke dapur. Oke. Ayo. Ini kamera aku taruh di sini aja deh. Ayo, sekarang ya. Kamu orang bilangin jangan dimakan dulu. Bilang kan jangan dimakan dulu. Ya udah sih, bisa masak lagi juga, bawel dia tinggal makan. Ampun, tapi kan nanti kita acaranya makan-makannya tuh di belakang gitu. Ya udah, ini kan kita bisa masak lagi. Emang ya, kita main bener tentang kultur Indonesia harus di ini nih, layani dengan baik. Oke. Enggak apa-apa. Tapi mumpung kamu main sini, kamu kan udah lama enggak main sini kan ya? Iya. Nah, aku punya masakan yang spesial juga nih. Apa? Spesial dan segar. Pastinya lebih enak dari yang itu. Ya udah, kita masak langsung aja makanan yang enak karena aku capek diet. Sekarang aku mau makan banyak. Oh, sekarang saatnya kamu makan banyak ya? Iya. Oke, smart people. Kali ini kita akan bikin masakan yang spesial tapi dari ikan. Katanya kan kalau putri Indonesia itu harus jaga badan gitu kan ya. Iya, betul kalau banget. Ada 5 kiloan. Dan yang penting makanannya sehat. Makanannya sehat. Oke. Kayaknya ini sehat ya? Ini makanannya sehat. Nama masakan kita yang pertama ini namanya fried fish with sambal strawberry. Nah, bahan-bahannya gampang. Kalau bikin sambal itu, ini ada tomat merah, tomat biasa, lalu ada tomat hijau, tomat sayur, kemudian ada cabai rawit merah, bawang merah, ini ada daun mangi. Wih, wanginya. Nah, lalu ini ada garam, gula, nah ini tauco, ada ini lime juice atau air lemon, kemudian sini ada telur, ini ada tepung roti, sama ini tepung roti gandum, kemudian ini ada ini apa? Mangga. Lalu di sini ada file ikan kakap, kemudian ada strawberry, dah. Itu aja wow, tapi kok ada tauco sih nanti di... Nah, itu yang bikin jadi sedikit berbeda. Karena sebenarnya kalau dilihat-lihat dari bahannya ini, kayak sambal Makassar. Yang namanya sambal mangga. Sambal mangga, iya tuh aku pernah makan. Tapi yang bikin ini jadi spesial, ada tauconya, lalu ada stroberinya. Oke, sekarang... Lanjut. Sekarang yang kita siapin... Aku bantu apa ya? Bantu doa aja deh. Ini file ikan kakap, kita bagi dua seperti aku paling nggak bisa deh, Glenn, bagi ikan di file gitu, pasti tuh hancur gitu, gimana ancur ya triknya? Nggak apa-apa sih, yang penting pelan-pelan aja motongnya. Kalau tugasnya Miss Earth itu kan ya kayak menjaga kelestarian alam, berarti kan ya? Iya, betul. Lalu kamu kan juga jadi kayak duta BNN, udah main-main. Sabar. Asam kan? Nah itu harus diolah dulu jadi sambal. Lalu kita garamin dan kita kasih persan jeruk. Oke, kasih garam, lalu air jeruk lemon supaya menghilangkan bau amis dari ikan ini. Nah, lalu kemudian... Siapin sambalnya, enggak? Baru kita sekarang siapin sambalnya. Nah ini kita potong seperti ini aja. Bijinya nggak apa-apa, bijinya. Oh, yang banyak-banyak nggak apa-apa? Banyak-banyak. Kan tomat, aku tuh suka tomat, tapi nggak suka yang bagian banyak-banyaknya. Banyak-banyaknya itu? Iya. Oke,
sebenarnya bagian benyek-benyeknya ini yang kata kamu benyek-benyek ini banyak manfaatnya juga gitu. Oh gitu. Ini kayak akan vitamin B. Vitamin B. Mm-mm. Oke. Terus. Nah ini yang bikin jadi kayak rasanya unik. Bisa kita kasih potongan stroberi. Stroberinya agak dipotong tipis-tipis deh. Ya, terus aja makan. Habis ntar. Enggak lah. Pasti bahan makanannya banyak deh di kulkas. Banyak-banyak. Nah itu kayaknya minyaknya udah panas ya. Ini sementara kita pause dulu bikin sambalnya. Karena kita akan menggoreng ikan. Menggoreng ikan. Dikasih ini roti. Ya. Ya. Nah, ini ikan yang tadi. Ya. Ini kan udah kan. Telurnya udah kan. Ya. Nah, ikan yang tadi. Ya. Kita taruh di dalam, kasih tepung terigu. Lalu kita lumurin telur. Lalu kita kasih umpan ya. Oke, manis. Set, langsung kita masukkan. Perlu bantuan nggak? Bantuin aku dong. Nah, kalau bikin ikan itu ya lama nih proses masaknya, cepet banget. Udah bawang merah, terus tomat hijau, terus mangga muda, mangga mengkel, stroberi. Tapi tetap lah ya, tetap pedes-pedes sambalnya kerasa. Lalu cukupnya, lalu lemon. Wih, itu segar banget sih kelihatannya. Kamu suka tauco gak sih? Aku suka sih, semua makanan gak ada. Kamu masak apa aja makanya? Pasti kamu habisin. Mungkin kecuali yang bau-bau kayak petai, jengkol gitu ya. Agak susah masak. Tuh kan? Kenapa? Nikmat. Yaudah kalau nikmat. Masih ada satu yang belum dimasukin, daun kemangi. Ini semakin menambah bau harumnya ya, dan segernya. Nah kalau di Sunda kan ini banyak banget yang pakai kayak gini. Buat lalapan. Buat lalapan. Makan terus loh sama dia. Tenang. Enak ya? Ini yang kasih. Makannya. Ini yang sudah digoreng. Tapi kok chef nggak ada yang gendut ya? Oh gitu ya? Kan chef sekarang merangkap model. Model panci. Padahal kan nyobain makanan dulu. Ini langsung lapar. Tapi menggugah selera banget ya. Masakan kita yang pertama, ini dia. Fried fish. With strawberry sambal. Kembali lagi di Smart Cooking. Nah, masakan yang kedua kita kali ini juga gampang. Sayuran. Piece of cake. Sepotong kue. Gak usah diatin ya, gak enak. Gak enak ya. Nah, kita mau bikin
kan kalau yang kalau cewek-cewek gitu apa apalagi yang model-model gitu kan takut kalau kolesterol. Kurang jauh. Gitu. Nah, itu biasanya kan menjaga makanannya jauh dari kolesterol. Iya, kan? Makanya makanan kita kali ini yang kedua tuh sehat. Karena bahannya juga dia sehat. Kita mau bikin brokoli and kembang kol with mayonnaise. Ini adalah brokoli. Kemudian ada kembang kol, lalu ada tepung terigu, ada mayonnaise, ada saus sambal, ada telur. Nah. Gampang kan? Cuma gitu doang. Kamu tuh waktu itu Putri Indonesia 2013 kan ya? Nah, kenapa tuh memilih untuk ikut Miss Earth? Karena waktu kemarin itu kayak tertarik sama visi-misinya dia punya pageant. Kayak, aduh, apalagi concernnya tuh ke sampah-sampah gitu loh. Ke sampah, iya. Terus visi-misinya mereka gimana caranya supaya sampah terutama nih di Indonesia dulu deh, nggak usah muluk-muluk di Jakarta dulu deh. Dan lagi dia tuh menggunakan kayak wanita-wanita muda ya yang emang kalau misalkan tuh kebanyakan publik kan lebih tertarik sama sosok wanita dan biasanya yang eye catching. Gimana jadi caranya? Eye catching. Oke. Boleh kok. Tapi emang kenyataan. Nah, ini tadi aku kasih garam sama merica. Nah, supaya lebih berasa. Supaya ada rasanya. Tuh. Nah, ini brokolinya sama mangkolnya. Kita taruh seperti ini. Lumurin tepung. Nah, ini kita lumurin telur. Balikin lagi ke sini. Masukin dulu semua ya. Bantu ya. Iya, boleh. Oh iya. Kamu kan tuh mau acara apa olahraga. Lagi? Loh, enggak apa-apa dong. Kan kita lagi catching up. Asik. Ini kepo juga ya. Mau acara olahraga, harusnya wawasan tentang olahraganya tuh luas ya. Jangan tanya. Tahu nih, juara Liga Inggris tahun 2015. Kayak namanya kayak salah satu bintang sinetron di Indonesia. Chelsea. Cewek. Nah itu, betul. Barusan dikasih tahu. Oke, nah ini juga cepet aja nih kita gorengnya ini kan. Nah itu boleh tuh, kamu lanjutin yang kembang kolnya. Oh ini sama juga. Nah masuk sini, ke sini terus balikin lagi. Goreng. Sekarang tinggal bagian kembang kolnya. Ini udah? Udah. Langsung ya. Kita goreng kembang kol. Set. Nah, yang penting tuh kalau masak tuh kita jangan lupa cuci tangan. Emang kalau masak tuh kalau menggunakan tangan tuh lebih intimate bilangnya. Nah ini. Kamu tugasnya balik-balik ini dulu. Balik-balik ini. Sampai dia tergoreng. Sampai coklat. Aku bikin sausnya. Oke. Bau sayur digoreng tuh enak ya? Iya. Kalau kamu suka makan tempura. Iya. Iya, baunya kan hampir mirip kan ya? Iya, apa? Nah, ini sih sebenarnya cuma ngakalin untuk hiasinnya aja. Ini kalau mungkin bosan makan sayur dengan cara yang biasa ya, ditepungin jadi pilihan yang baik seperti ini. Tinggal kita hias. Masakan kita yang kedua udah jadi brokoli dan kembang kol with mayonnaise. Aku mau ya, mau pulang lagi iya, kan? Iya, boleh, silakan. Terima kasih.
ini minumannya juga enak juga. Dan ada stroberinya juga. Wow, it's all about strawberry ya? Iya, ini nama minumannya Strawberry Sensation. Nah, kita masukin semuanya. Ini es batu dulu. Nah ini tadi es batunya udah dimasukin, kemudian strawberry. Jadi manisnya dari manis madu ya? Sama manis aku. Kok ewannya kayak gitu sih? Kayaknya nggak terima gitu. Kalau nggak pakai soda tuh nggak apa-apa? Kalau nggak pakai soda nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi karena ini sensation ya, sensation pas gitu minum kan, tuh harus bersensasi ya. Nah, kayak merinding-merinding gimana gitu. Jeruknya, kita ambil dua ini, kita pras. Seger banget nih, segar. Pastikan ini pas buat kita berdua ya, jangan aku sendiri. Kenapa emang? Padahal kan yang buat ya? Berpas kok pas. Oke, ini kita kasih madu. Madunya kira-kira cukupnya lah 2 sendok makan. Lalu ini ada soda manis. Langsung dicampur. Ya. Warnanya bagus sekali. Seger banget. Nanti sisanya boleh kamu bawa pulang. Gak gitu juga ya. Tetap harus cantik, harus terlihat manis dan aduhai. Oke, udah jadi. Nih kamu pegang dong minuman kamu tuh. Ini dia minuman kita. Strawberry Sensation. Sensation. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu sama kamu dari tadi kayaknya ya. Iya. Ini segmen yang ditunggu-tunggu. Apa? Segmen makan. Makan. Ya udah. Yuk, Sok silakan. Kita coba fried fish. Fish with strawberry. Sambal. Sambal. Wih. Enak sih. Enggak, enak banget. Sih. Enak banget. Ikannya pas banget kalau dikasih tepung. Jadi kayak katu dicampur sama saus-saus yang kecut-kecut, pedes, manis. Cocok ya? Cocok banget. Tauconya berasa gak? Tauconya. Berasa juga lagi. Kurang nih. Kurang nasi. Ini sayurnya? Ya, cobain. Sekarang kita coba brokoli dan kembang kol with mayonnaise. Mayonnaise. Gimana? Enak. Enak ya? Ditepungin dan dikasih mayonnaise enak. Enak, cocok dan mudah. Nah, untuk smart people di rumah bisa nyobain masakan kita hari ini. Semuanya mudah, gampang. Dan nilainya berapa nih? Ya udah deh, 10. Nah, sekarang kita cobain minumannya. Strawberry Sensation. Sensation. Seger banget. Enak banget. Minumnya jatuh bener kayak onta. Oh, jatuh. Nggak apa-apa. Udah bagus-bagus tadi. Iya, udah nggak apa-apa, minum aja pokoknya. Pasti aja segar nggak seret, karena tadi ada sodanya. Ada sodanya, iya. Dan nggak kecut, ada madunya. Iya, ada madunya, manis jadi. Nah, smart people,
Dan juga jangan lupa mention Instagramnya kita di @smartcookingrtv atau enggak di Twitternya kita @smartcookingrtv yang punya resep masakan yang kira-kira bisa di-share ke saya.